suami aku udah mengizinkan juga untuk kita go public. Kalau kemarin-kemarin itu kan suami aku mungkin bukan menutupi, cuma menunggu waktu yang tepat aja. Karena kan sebelum-sebelumnya harus banyak yang dipikirin. Keluarga dia, anak-anak dia dari sebelumnya kan harus ada yang dipikirin perasaannya gitu. Kan gak semua anak menerima ketika orang tuanya divorce dan salah satu menikah lagi. Jadi itu yang kita jaga juga lah. Aku kan sekarang ngerasain aku punya anak. Kalau misalnya suatu saat itu terjadi sama aku, pasti aku akan jaga perasaan anak aku pertama. Dan gitu. Ini udah waktu yang tepat. Udah, dan anaknya sudah besar, sudah menerima keadaan adik-adiknya, sudah menerima kehadiran aku juga. Jadi ya udahlah, apalagi sih yang mau di kita tutupin. Lah itu hanya dibuat-buat karena melihat kita udah go public, jadi orang makin sirik nih gitu. Makanya kemarin paling bener emang gak usah go public ya, kita adem ayem gitu. Sekalinya go public mungkin orang ngelihatnya ya mungkin sirik juga, ada beberapa pihak yang gak terima juga. Tapi mau apa lagi sih gitu, soalnya kita, aku gak pernah nunjukin kayak apa akur nih, kayaknya pura-pura atau fake gitu kan sama orang-orang gitu. Yang begitu adanya saat ini ya begitu, toh sekarang juga anaknya nginep di rumah, tinggal di rumah udah cukup lama.